Oke okay guys, kembali lagi dengan saya PDJ dan Nordiansa. Saya sebagai adminnya Sukarosok TV, dan kali ini saya akan sedikit berbagi informasi mengenai cara mendengarkan musik pada YouTube berbarengan dengan menggunakan aplikasi lain. Sarannya adalah menggunakan aplikasi lain itu aplikasi lain yang digunakan itu tidak mengeluarkan suara. Contohnya seperti ini, saya sedang mendengarkan musik pada YouTube kayak gini. Tuh, berhenti kan? Lalu saya kembali tekan ini. Tuh. Kembali lagi kan suaranya atau musiknya? Nah, mari kita ulang bagaimana cara membuka atau memainkan musik pada YouTube sambil menggunakan aplikasi lain seperti ini. Ini bisa dibuka. Oke. Pertama kita harus membuka YouTube pada Google Chrome. Ya, tolong jangan di skip ini ya, karena nanti kelewat nggak bisa buka. Oke. Lalu pertama kita buka Google Chrome, selanjutnya kita buka YouTube. Oke, YouTube. Nah, syaratnya di sini kita buka pada bagian sini. Kita rubah situs menjadi situs desktop gitu. Dicentang saja di sini. 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 Tuh, bagian sini dicentang. Jadi pada saat buka YouTube itu seperti membuka desktop. Nah, lalu kita buka saja musik yang ingin kita play gitu. Oke, saya contohkan di sini. Oke, ini Alpha Gracia Emotion NCS. Lalu kita buka dan kita langsung kembalikan ke home. Klik tombol bagian bawah sini. Nah, oke. Selanjutnya kita geser ke atas sini. Kita play. Oke, kayak gitu. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jika informasi ini bermanfaat, silakan klik tombol subscribe dan like-nya. Mohon maaf jika ada kebisingan dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.